Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Osamu Sentai King Ogier Spin-off Reckless Oh no Himitsu atau Rahasia Reckless. Ini tuh spin-offnya masih canon ya, atau nyambung ke cerita aslinya. Gak tahu total episodenya itu ada berapa, tapi yang gua punya itu baru ada 2. Jadi untuk video kali ini kita akan masuk ke episode satunya. Let's go. Oh, ini pembukaannya masih sama kayak King Ogier seriesnya. Shugodam adalah negara permulaannya, beserta negara yang ditakdirkan menjadi negara terkuat. Di tahun dimana Bagnarok diramalkan akan bangkit, duduklah seorang pria yang memikul tanggung jawab besar. Ini adalah cerita dari seorang pria yang nantinya akan menyandang gelar sebagai raja terjahat dari Shugodam. Wah, anjir. Ini tuh nyeritain tentang pembuatan Ogier Caliber Zero, Fedalia. Oh, Fedalia tuh nama peneliti yang cewek ya. Apakah itu King Ogier Zero di balik dinding pelindung ini? Kalau kubuka ini, aku selangkah lebih dekat menuju kematian kan? Dengan begitu tersisa 2 hal lagi. Oh my god. Si cewek ini disuruh kayak bunuh diri setelah melakukan semua perintah dari Reckless. Penelitianmu tetap akan berjalan meskipun kau telah mati. Tolong makamkan aku dengan layak tapinya. Oh, ini ya, di balik dinding ini ada King Ogier Zero. Berpuluh-puluh tahun lamanya keluarga Hasti menantikan saat ini terjadi. Ternyata King Ogier Zero itu udah ada dari lama. Pedang itu sudah diwariskan turun-temurun dari Raja Shugodam yang pertama. Wanita itu sudah bekerja keras untuk Shugodam. Dia juga akan mati untuk Shugodam. Wow, ini banyak informasi baru sih. Wah, bangkit coy Ogier Caliber Zero-nya. Bagnarok telah menyerang laboratorium, what the hell? Wow, ini Bagnarok apa ini? Wah, diambil coy Zero-nya. Let's go, kita bisa ngeliat Reckless bertarung coy. Hal yang sangat penting bagimu akan kurebut. Reckless meskipun jahat tapi dia tetap melindungi warganya sih. Kalian masih belum boleh mati di sini. Oke, gua salah nilai sih. Darahnya keserap lagi. DNA dari sang raja. Namaku adalah Reckless Hasti, raja dari negeri permulaan. Ini adalah takdir. Wah, ini pertama kali Reckless berubah sebelum lawan Gira. Bahkan BGM-nya BGM raja-raja gitu loh. Yang jadi Bagnara kayaknya Fedalia dah. Oke, kita beneran diliatin Reckless bertarung. Ih, gila ditusuk. Janjimu itu tolong tepati ya. Oh, janji buat nguburin secara layak. Wajir di Hisatsu. Ini bukan Bagnarok tapi itu kostum, kayak kostum buatan gitu buat pura-pura jadi Bagnarok. Oke, kita ke Rita. Aku telah membunuh seseorang. Tolong bawa aku ke pengadilan. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 1 dari Reckless Oh no Himitsu. Seriusan, gue gak nyangka kalau ceritanya bakalan begitu dan banyak informasi yang cukup menarik sebenarnya. Ogier Caliber Zero adalah senjata pertama yang dimiliki oleh kerajaan Shugodam, bahkan sejak era raja pertama. Sebenarnya cukup masuk akal karena trigger yang ada di Ogier Caliber Zero itu punya Kuwagata doang. Lalu namanya juga kan Ogier Caliber Zero. Zero, nol. Nol berarti permulaan, atau bisa dibilang juga sebagai prototype. Berkat Ogier Caliber Zero ini, akhirnya diciptakanlah Ogier Caliber yang dipakai oleh kelima raja. Kalau kalian bingung ini timeline-nya ada di episode berapa, yang pasti ini bukan di episode 1. Karena kalau di episode 1, si Reckless itu masih megang Ogier Caliber yang biasa sebelum dicuri oleh Gira. Terus kalau lanjut ke episode 2, di situ tuh sama sekali kita nggak diliatin Ogier Caliber Zero. Pertarungan lawan Gira itu kan ada di episode 6 ya. Jadi kemungkinan episode 1 ini ada ya di sela-sela episode 4 deh kayaknya. Mungkin kejadiannya pada saat si Gira itu lagi ada di negara Tofu. Pokoknya ya sebelum si Gira itu di pengadilan pertama kali dah. Dan untuk membangkitkan Ogier Caliber Zero itu dibutuhkan DNA sang raja. Dan raja di sini yang dipilih adalah ya darahnya si Reckless. Dan orang yang meneliti Ogier Caliber Zero sekaligus King Ogier Zero, seorang wanita bernama Veldania. Dan sepertinya Veldania ini ya udah tawanan hukuman mati gitu loh. Dia tetap dibiarin hidup karena si Reckless masih membutuhkan hasil penelitiannya. Yang pertama itu buat ngebangkitin Ogier Caliber Zero. Yang kedua itu
buat ngebangkitin King of Zero, tapi sayangnya si Veldania ini harus dibunuh oleh Luckless karena buat nge-trigger si Ogre Caliber Zero-nya ini bangkit. Tapi sebenarnya hal paling menarik menurut gua adalah premis dari si Luckless. Kalau Gira dan juga Jeremy, mereka itu pasti awalannya adalah ini adalah kisah yang akan menjadi raja di masa depan. Tapi untuk Luckless, ini adalah kisah seorang pemuda yang akan menjadi raja terjahat dari Sugodam. Dari titlenya aja itu udah beneran wah banget sih, udah menarik banget. Apa jangan-jangan nanti last battle ya, atau konklusi dari semua series King Ogier ini, bisa jadi aja pertarungan antara Luckless melawan Gira. Gira yang berpura-pura menjadi raja terjahat di dunia, sedangkan Luckless yang akan mendapatkan julukan raja terjahat dari Sugodam. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 1 dari Luckless of No Himitsu. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.